Sesuai dengan program promoter, profesional, modern, dan terpercaya, di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, meluncurkan suatu terobosan baru yang banyak dinilai secara positif dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu program yang menjadi sasaran utama adalah program terpercaya. Hal itu pun diaktualisasikan oleh kepolisian Resort Sibolga berserta jajarannya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat guna mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Di antaranya dengan melakukan kegiatan bedah rumah di Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga. Seperti dijelaskan Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hatorangan Haryanja, di sela usai peninjauan bedah rumah di Gang Bagan Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, dikatakannya bahwa kepolisian Resort Sibolga akan terus berupaya maksimal pada masyarakat, baik dari segi keamanan dan juga pelayanan yang terbaik. Ini adalah salah satu bentuk daripada promoter program daripada Bapak Kapolri itu profesional, modern, dan terpercaya. Salah satunya adalah terpercaya. Di sini kami Polres Sibolga beserta jajaran hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan sedikit rezeki yang kami miliki untuk membedah rumah Bapak Nurdin Lawolo. Salah satu cara merebut kepercayaan masyarakat, ya salah satu memberikan bantuan, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak menyakiti masyarakat. Selanjutnya disampaikan Edwin, untuk penentuan dan pemilihan rumah yang akan dilakukan pembedahan, pihaknya meninjau seluruh rumah di Kota Sibolga. Dan Edwin juga menjelaskan bahwa dana yang mereka peroleh berasal dari institusi Polri. Edwin menambahkan kegiatan yang tergabung dalam SP atau Sahabat Polisi Sibolga dan Tapanuli Tengah direncanakan selesai selama seminggu dan pihaknya akan terus melakukan kegiatan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Abdullah, N2STP, mewartakan.